Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tisa Lovers. Welcome back again to channel Tisa Update ya. Di kesempatan sore hari ini Bang Min hadir pastinya membawa kabar-kabar hangat dan terupdate spesial A Alsha dan Kak Titi. Namun sebelumnya jangan lupa dong untuk selalu keep support terlebih dahulu dengan cara pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya channel ini terus berkembang dan Bang Min sendiri pastinya makin semangat menyajikan informasi hangat dan terbaru seputar couple teaser untuk kalian semua. Pastinya oke. Mari Tisa Lovers kita cek apa saja info-info terbaru dan terhangat dari papasnya dan mamanya Selen di kesempatan sore hari ini ya. Tisa Lovers, check it out. Yang pertama ini kita masuk ke Instagram Mutiara Gorontalo terlebih dahulu nih. Bang Min akan memberikan update-nya seputar karya dari Kak Tiara Andini on platform YouTube yang sudah tembus jutaan view. Kali ini di kesempatan sore hari ini untuk versi MP music video lagu Jansa Janji Setia, lagu spesial pastinya karena A Alshan menjadi model video klip tersebut ya. Di sini per sekarang sudah tembus 29 juta on channel YouTube-nya Kak Tiara Andini. Tertulis juga caption oleh Instagram Mutiara Gorontalo, Janji Setia official music video mencapai 29 juta view dikali ditonton. Sedikit lagi 30 juta view ya untuk versi MP music video lagu Mbak Jansa Tisa Lovers. Untuk itu terus watching karya-karya dari Kak Tiara Andini on platform YouTube. Selesai dari Instagram Mutiara Gorontalo, lanjut ke official Instagramnya Outstanding Festival. Diumumkan secara resmi untuk rundown yang mengisi dari tanggal 20 November 2022. Pastinya Kak Tiara Andini dong akan tampil di Outstanding Festival di tanggal 20 November 2022 atau 20 November bulan depan nih Tisa Lovers. Untuk informasi lebih detailnya di mana Festival Music Outstanding ini, kita cari tahu di caption unggahannya ya. Di sini tertulis The Biggest Music Event and Outstanding Buzzer in Pekalongan is coming. We proudly present to you with Tiara Andini menampilkan klasik drama, band, and dance performance. Jadilah saksi kemeriahan Outstanding Festival 2022 di tanggal 20 November 2022. Lokasinya Sahid International Convention Center. Future information Outstanding Festival organized by My Organize Indonesia. Jadi keterangannya yang tertulis di caption unggahan ini Tisa Lovers, Outstanding Festival ini adalah festival musik yang ada di kota Pekalongan, tentu saja untuk lokasinya. Update dari official Instagram Outstanding Festival ini banyak sekali di repost ulang oleh Instagram fanbase kita ya. Anggi Anggra ini salah satunya merepost update dari Outstanding Festival ini di kota Pekalongan yang mengumumkan secara resmi untuk Kak Tiara Andini tampil sebagai performer di acara festival music ini dengan caption Pekalongan merapat. Min gemes-gemes girl, pastinya tidak mau ketinggalan dong ikut juga merepost update dari Outstanding Festival official Instagramnya yang telah mengumumkan secara resmi bahwa Kak Tiara Andini akan tampil di festival music ini untuk tanggal 20 November 2022. Min gemes menambahkan caption, ayo guys ramein you, pastinya dong ya Tisa Lovers. Jika yang ini sudah diumumkan secara resmi dari Outstanding Festival, mari berjuang kembali ya di kolom komentar updatean-updatean official-official Instagram Festival Music dengan menuliskan nama dari Kak Tiara Andini. Yang ini terbaru dari Instagramnya Kami Senja Festival, Who Owns Your Wise List. Halo teman pesta, Mimin mau tanya nih, teman pesta pengen ada siapa sih artis yang mau Mimin datengin ke acara pesta Sentosa nanti? Yuk coba komen artis favorit teman pesta di kolom komentar. Siapa tahu beneran kita datangin, pastinya ya Tisa Lovers, tertulis di situ di caption unggahannya. Jika sudah Bang Min update di Instagram ini,
Langsung saja serbu kolom komentarnya dengan menuliskan nama dari Katia Randini sebanyak mungkin. Kita tunjukkan euforia dan juga antusiasme yang sangat besar dari para fans untuk menyaksikan Katia Randini di setiap festival musik tahunan sampai Pesta Sentosa. Salah satunya Instagram Anggi Anggra ini pasti juga ikut merepost updatean dari Pesta Sentosa kami senja official Instagramnya dengan menuliskan Tiara Andini yuk. Tidak hanya itu saja, Mutiara Solo juga ikut merepost updatean dari kami senja Pesta Sentosa Festival tersebut mengenai siapa artis yang pengen mereka datangkan. Kuy ramaikan langsung saja ya setelah menyaksikan updatean dari Bang Min ini. Serbu kolom komentarnya dengan menuliskan nama dari Katia Randini sebanyak mungkin nih. Ngomong-ngomong tentang couple teaser kita, di manakah mereka berada? Alset kembali men-spill. Sedang di mana dia bersama dengan Katia Randini masih sama seperti sebelumnya. Apa yang diupdate oleh Alset sekitar pukul 10 pagi hari tadi ya, masih di lokasi yang sama Tutisa Lopers dengan pemandangan hijau mendung dan juga air yang menyerupai danau atau menyerupai setu. Di manakah itu Tisa Lopers pastinya ini sama dengan lokasi apa yang diupdate oleh Kak Friska Diandra di Instagram story-nya. Kak Friska Diandra mengupdate Instagram story dengan menandai lokasi Ranca Bali, Jawa Barat, Bandung, Indonesia. Sampai sekarang kita hanya bisa menduga-duga ya, sedang apa yang dikerjakan oleh tim dari Katia Randini plus ada Aalsha dong. Jika mengingat yang sudah-sudah pastinya, kemungkinan besar adalah mengerjakan untuk video klip single terbarunya nih Tisa Lopers. Kita sabar menunggu saja ya, semoga dalam waktu dekat sudah dirilis. Untuk versi audionya saja pastinya di DSP maupun di platform YouTube. Sekian saja dahulu tuh apa yang dapat Bang Min update di kesempatan sore hari ini. Dan Bang Min akan segera kembali dengan update yang tidak kalah hangat dan seru lainnya. Tetap stay tune di channel Teaser Update. See you the next video. Bang Min ucapkan terima kasih nih. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.